Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya ST Mobil TV. Hari ini saya ada Honda Brio yang sudah facelift ya, sudah generasi yang sekarang ini, yang sudah speedometernya nggak bulet-bulet itu. Nah, hari ini saya akan membagikan cara bagaimana cara menyetel jam di speedometer. Jadi jamnya ini. Nih jamnya. Jadi sekarang itu jam 2 pas. Ini masih jam 11.23. Ini kita mau setel karena posisinya tadi itu habis diganti baterainya ya. Nah, ini habis ganti baterai tapi jamnya belum pas. Nah, untuk ngepasin jamnya atau setting jam, jadi cara setting jamnya itu caranya tombol ini. Nah, tombol ini dipencet-pencet ya. Sambil dicari sana jamnya. Sambil dilihat sininya. Dipencet-pencet, sebentar. Nah, biar jelas enggak. Nah, ini dipencet-pencet. Dipencet-pencet sampai ketemu jam. Nah, itu kalau sudah jamnya ketemu 12 hours ini, 12 jam ini ya satuannya. Ini bisa juga 24 sih. Kita mau 12 aja. Sekarang jamnya jam 2. Oh, jam 2 kurang seperempat. Jadi 1.45. Ini kita putar ke kanan. Diputar ke kanan ya, ke arah kanan terus. Sana, arah sana. Sampai ketemu jam 1. Ini jam 12, 1. Diputar terus sampai 1.45. 3. Ini 4.5. Nah, 1.45 ya, wes ya. Ini kita pencet. Tuk. Nah, sudah kan? Sudah oke? Nah, caranya seperti itu untuk setting jam di speedometer Honda Brio ini. Dan ini juga bisa dihilangkan ya. Apa namanya, jamnya itu bisa di off kan. Jadi kalau pengen nggak timbul jamnya itu tinggal dipencet lagi sini. Dipencet-pencet trip sampai hours itu dipencet lagi sampai dia off. Sebentar. Kebanyakan. Ini kita pencet terus nanti off. Nah, dipencet tahan nanti off dia. Kalau off begini, tuh dia nggak ada jamnya, hilang. Nah, untuk menimbulkan apa, menongolkan jamnya lagi, itu tinggal dipencet lagi 1, 2, 3. Itu tahan pencetnya. Nah, itu sudah. Tinggal pencet sekali lagi. Nah, seperti itu ya. Udah nongol lagi. Terima kasih yang sudah nonton, like dan komen. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan dan kelancaran selalu. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, jaga kesehatan karena saya masih agak kurang enak badan, batuk, pilek dan meriang. Tapi tetap berusaha untuk selalu berbagi. Terima kasih ya sudah nonton dan dukung channel saya terus biar tambah maju channelnya. Dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.